Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Oke guys, di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat pindah tanam beberapa cesium aku. Ternyata ada semaian yang ada beberapa semaian yang udah bisa dipindah tanam. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Semoga kalian suka. Ada si gendut. Gendut. Cuaca hari ini cerah banget, teman-teman. Udah 10 hari di kampungku nggak ada hujan. Welcome di kebun mini belakang warung aku, teman-teman. Nah, ini dia seladanya. Semoga aja seminggu lagi bisa panen ya, teman-teman. Tuh. Nah, guys. Ini dia semaian aku. Sebenarnya dia baru tumbuh. Daun sejatinya baru tumbuh sih. Cuman udah bisa pindah tanam. Tuh. Dan bakal aku pindahin ke polybag yang ada di situ. Oke guys. Ayo kita pindah tanam. Oke pertama-tama. Aku siramin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini media tanamnya kering ya teman-teman, jadi harus disiram dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang baru menemukan konten aku, salam kenal. Semoga kalian suka dengan konten yang aku buat ya. Dan semoga ada hal baik yang bisa diambil dari konten ini. Yerusalem.
Teman-teman mohon doanya ya, semoga tanaman cesim yang aku pindah tanam ini bisa tumbuh sehat dan subur. Oh ya guys, cesim yang aku pindah tanam ini umurnya sekitar 10 hari setelah semai. Aku senangnya kalau pindah tanam cesim tuh yang seukuran gini, teman-teman. Biasanya sih kalau seukuran gini itu ya selalu selalu jadi gitu, selalu hidup. Daripada yang udah gede gitu. Kalau yang udah gede banget, kadang-kadang entahlah, kadang nggak hidup, apa kegedean, nggak ngerti juga aku. Nah, teman-teman, ini dia caisimnya. Udah pada aku pindah tanam, udah aku pindahin ke polybag. Nah, ini sisa yang kecil-kecil ya teman-teman, jadi belum aku pindahin dulu soalnya ini masih kecil-kecil banget. Nanti tunggu beberapa hari lagi, nanti dipindah lagi. Nah guys, sekarang siram lagi. Tadi kan sebelum pindah tanam aku siram ya teman-teman. Sekarang siram lagi supaya hidup. Beberapa hari ini panas terus teman-teman, dan di tempat aku itu kalau udah panas sih panasnya itu panas banget, cetar gitu. Makanya ini aku siram lagi supaya tumbuh, supaya cesimnya hidup. Nah guys, ini polybag aku masih banyak ya yang belum aku isiin, yang belum aku isi tanaman tuh. Masih banyak banget. Ini nanti akan menjadi media tanam untuk kemangi dan juga caisim yang sedang aku semai, teman-teman. Nanti insya Allah beberapa hari lagi aku bakal pindah tanam lagi. Dan ini kebun tembok aku saat ini, beginilah keadaannya. Nah teman-teman, acara pindah tanam caisimnya sudah selesai. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang sedang belajar berkebun, tetap semangat berkebunnya, karena berkebun itu asik, menyenangkan, menyehatkan, dan juga bisa menghemat pengeluaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.